Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fati. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung ya, dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sambil menemani istirahat kalian. Mimin ada kabar nih dari Infotainment Award perolehan sementara tanggal 3 September 2023 on Facebook. Untuk kategori Best Couple, alhamdulillah Leslar masih memimpin ya, dengan perolehan sementara 6.722. Kemudian untuk kategori Gorgeous Mom, Lesti Kejora pun berada di posisi pertama dengan perolehan nilai 6.541 ya. Dan untuk kategori Gorgeous Dad, alhamdulillah kakak Rizky Billar unggul dari Raffi Ahmad dengan perolehan sementara 3.416. Dan untuk Gorgeous Baby, Al-Fatih pun memimpin ya di perolehan 6.381. Dan untuk kategori Most Sporty Celebrity, Lesti Kejora kembali memimpin dengan perolehan sementara 2.940. Di Celebrity of the Year, Lesti Kejora pun unggul dari Cut Shiva dengan perolehan 5.682. Mudah-mudahan konsisten ya sampai hari H nih, amin, supaya bisa borong piala. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Papa Rizky Billar yang baru saja mengunggah di Instagram pribadinya. Papa Rizky Billar lagi bermain piano dan mengiringi Bunda Lesti Kejora menyanyi ya lagu dari Virgun. Sebagian liriknya diubah, maaf nih katanya. Senang banget melihat keluarga Leslar, dan alhamdulillah Lesti sudah sampai di Jakarta dan bisa berkumpul kembali dengan suami dan anak tercinta, Salfok sama Abang El ya, yang tidur di pangkuan Bunda Lesti. Masya Allah, udah gede aja nih Abang El. Kata Bunda Lesti, besok Abang El mau sekolah, jadi Bunda Lesti Kejora pulangnya lebih awal ya. Di sini terlihat juga Papa Rizky Billar dan Bunda Lesti Kejora menjadi satu kesatuan. Dan Mimin punya harapan, semoga saja ketika konser nanti Papa Rizky Billar mengiringi Bunda Lesti Kejora nyanyi ya, amin. Ada caption yang dituliskan oleh Rizky Billar, bagus sekali lagunya, mohon izin sebagian liriknya diganti ya Bang Virgun. Maaf ya guys kalau masih belajar main piano. Buat selamat malam Senin katanya untuk kita semuanya. Kemudian kakak Billar menambahkan, video takkan by Sanya Indrin ya, Masya Allah. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Kak Rivi yang mengucapkan terima kasih banyak buat Lesti Kejora yang udah kasih hadiah ke Sasha, yakni sebuah kacamata yang ternyata kacamata ini benar-benar disukai oleh Sasha. Kayak anak ABG nih Lesti Kejora, Masya Allah Kak Sasha seneng banget kacamatanya. Thank you buat Lesti. Lesti.
Dan untuk kabar selanjutnya, ini dia ada vitamin lama rasa baru ya. Soalnya Abang L udah bobo nih. Ini unggahan vitamin dari para fans, di mana Abang L ini benar-benar pinter banget. Abang L lagi belajar nulis. Abang L kan udah sekolah nih, jadi harus bisa nulis ya. Dan Abang L ini memang udah peka banget kalau dikasih pensil langsung coret-coret. Si anak pintar, si anak kasep, kalau udah dikasih pena langsung nulis. Masya Allah, segemes itu ya. Abang L memang pinter banget. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan dari Leisler ya, dimana diunggah di feednya Papa Rizky Bilar. Abang L tengah tidur nih sama Una Listy, dan Una Listy Kejora mencoba untuk bernyanyi dan diiringi oleh Kakak Rizky Bilar yang lagi bermain piano. Wah, so sweet banget ya. Dan memang lirik dan kata-katanya juga keren banget. Maaf katanya sedikit diubah kata Papa Abi ya, Masya Allah. Setelah bermain piano, Papa Rizky Bilar kedatangan Bang Jago atau Bang Langit. Lagi mau nobar katanya nih sama Al-Kahfi juga. Dan Alhamdulillah Kakak Rizky Bilar nonton Liverpool malah menang. Dan ditunggu katanya tahun depan ya nontonnya di lapangan. Wah, senang banget pastinya. Dan kita doakan mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dipanjangkan umurnya serta diberikan keberkahan dalam rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ada juga unggahan nih, Masya Allah katanya habis olahraga terus makan malam-malam. Cakep. Makan malam, malam cakep maksudnya nih. Sama Bunda Listy Kejora nih, Masya Allah cantik banget. Memang Bunda Listy Kejora ini orang humble. Apalagi kalau ada tamu ya, Bunda Listy Kejora itu langsung dikasih makan. Senang banget pokoknya. Sehat selalu buat Una Listy dan Papa Bilar. Itu dulu kabar terbaru seputar Leisler. Nantikan kabar berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.